Menjaga kelestarian budaya menjadi kewajiban warga negara. Sebagai salah satu budaya Indonesia yang mendunia, batik menjadi salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Banyak hal bisa dilakukan untuk melestarikan batik. Salah satunya seperti apa yang dilakukan Widi, vokalis Fiera, mengaku sebagai penggemar batik. Bukan sekedar menggemari, ia malah terobsesi dengan batik. Bukan sekedar busana batik yang ia miliki, pernak-pernik aksesoris lain yang terbuat dari motif batik juga menjadi koleksinya. Aku emang benar-benar obsesi banget sama batik sih. Semua aku, apapun batik pengen. Ya yang di rumah aku punya banyak banget yang berhubungan dengan batik sebenarnya gitu, topi atau mungkin baju dalam gitu. Pokoknya semua yang batik gitu aku suka banget dan menurutku keren karena it's so Indonesia gitu, it's so kita banget gitu. Ya udah. Tapi sayang, kecintaan Widi terhadap batik menjadi kurang terlihat. Pasalnya di Hari Batik Nasional yang jatuh tanggal 2 Oktober kemarin, ia lupa mengenakan salah satu batik koleksinya. Padahal menurut pengakuan Widi, ia sudah mengingatkan followersnya di Twitter untuk memakai batik. Bangga lah sama batik, pokoknya akan terus. Jadi kalau misalkan emang hari ini ditetapin untuk berbatik ria, ya aku sih jelas mungkin pakai snapback batik. Karena seharusnya aku pakai tapi lupa, terus apapun yang berbatik ria lah gitu. Or have fun aja with batik gitu, biar orang aware akan batik itu punya kita gitu. Ya paling di Twitter aku bilang kalau emang kalian Widikidiu banget, kalian coba pakai apa ya, beli gantungan wayang jadiin kalung gitu, kayak wayang, gantungan, kunci wayang kalian cantolin jadiin kalung atau terserah mau jadiin anting. Pokoknya aku ngasih tahu terus gitu, kayak misalnya batik terserah jalan-jalan ke mall pakai aja atasan batik celana pendek, terserah kalian gitu. Aku juga ngasih tahu di Twitter gitu kalau batik itu keren banget gitu dan sangat kita, jadi tolong lestarikan dan jaga batik itu punya kita gitu.